Katak adalah pasif mob yang bisa ditemukan di swamp dan mangrove swamp. Mereka bisa hidup di darat maupun di air. Terkadang mereka melompat, tapi lebih suka melompat ke lily pad. Katak bisa dibiakan dengan slime ball, lalu salah satunya akan mencari air untuk bertelur. Telurnya nanti akan menetas menjadi kecebong. Karena mereka kecil, kita bisa ambil dengan bucket of water. Kecebong akan menjadi katak setelah 20 menit. Bisa dipercepat dengan slime ball. Oh iya, katak ada 3 varian. Dan itu tergantung dari lokasi kecebong saat nanti menjadi katak. Ada yang temperate, warm, dan cold. Kalau sudah punya ketiganya, coba deh diikat. Nanti dapat advancement. Katak memiliki 10 health points. Mereka bisa menyerang slime dan magma cube. Slime akan drop slime ball. Magma cube akan drop froglite block. Dan itu tergantung dari varian katak. Ada 3 warna, yaitu ochre, pearlescent, dan verdant. Punya ketiganya di inventory akan menyelesaikan challenge. Oke, itu aja. Bye!